Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengajak semua pihak untuk menjadikan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Masjid Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi sebagai momentum untuk mengenang dan juga untuk meneladani semangat ulama besar Aceh itu dalam menyiarkan dan juga mengembangkan pendidikan Islam di Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi yang dirangkai dengan peringatan Haul ke-6 Abuya Muhibuddin Wali di Komplek Dayah Darussalam, Labuhan Haji Barat, Selasa 18 Desember 2018. Sebagaimana diketahui, Dayah Darussalam didirikan oleh Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi pada tahun 1940 silam. Selama 78 tahun berdiri, Dayah ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Aceh dan menjadi salah satu benteng umat Islam Aceh dari berbagai bentuk serangan. Nova juga menegaskan, senada dengan semangat Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, pemerintah Aceh memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan masyarakatnya. Tidak hanya pendidikan umum, pendidikan agama juga harus menjadi salah satu fokus pemerintah Aceh. Apalagi Aceh merupakan satu-satunya daerah yang menerapkan syariat Islam di Indonesia. Lebih lanjut, Nova juga menegaskan, Aceh Ma'adab adalah salah satu program unggulan pemerintah Aceh. Program ini fokus pada upaya untuk mengembalikan kitab Aceh sebagai serambi Mekah melalui implementasi nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah penguatan pendidikan akhlak dalam seluruh tingkatan pendidikan.